Kem Legasi Lenggung Perak. Di sini, Dato' Abdul Rashid Harun masih setia berkongsi ilmu dan membina semangat generasi muda. Susuk penting inilah yang disegani ketika peristiwa Lahad Datu 2013 kerana kelicikannya menilai ancaman musuh dan membuat persediaan respon keselamatan. Waktu tu saya adalah timbalan pengarah jabatan ketenteraman jabatan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam pasukan gerakan khas yang bertanggungjawab ke atas dua elit unit iaitu VET 69 Komando dan unit tindak khas. Di Kampung Tandu inilah Sarjan Major Rashid sempat bertentang mata dengan Datuk Agbimuddin Kiram, ketua kumpulan militan RSF. ACP Zulkifli Abdul Aziz telah memberitahu besok dia akan masuk keesokan harinya, iaitu pada 15 hari bulan dia akan masuk ke Kampung Tandu. Dan dia bertanya siapa yang nak pergi. Jadi saya menawarkan diri saya untuk pergi bersama dia. Namun begitu, perbincangan telah dijalankan dan dia kata ini tak pernah berlaku. Satu orang pegawai tinggi untuk pergi masuk ke penempatan musuh. Beliau juga adalah saksi pertama semasa perbicaraan Ops Daulat lantaran peranannya sebagai Sarjan Major Rashid, iaitu identiti penyamaran yang diguna pakai ketika tinjauan di Ground Zero. Dan di sana saya dapat melihat sendiri senjata apa yang dipakai oleh pihak pengarah sini, pakaian macam mana, pakaian loring yang dipakai, emblem-emblem yang ada pada baju tersebut, moral dia orang, dan saya boleh melihat sendiri keadaan muka bumi di situ, melihat di dalam itu sendiri. Saya nampak ramai sangat, berapa orang sebenarnya? Kan? Saya nampak lebih 50, tapi sebagai pegawai tinggi kepada Special Forces, saya tak boleh cakap lebih kurang 50. Kena tepat dalam pengiraan. Jadi, saya mengira pada awalnya saya gunakan ruah-ruah jari saya untuk mengira sampai cukup macam kita wirid tu. Bila cukup 33, saya stop. Kemudian saya keluarkan rokok yang memang saya bawa. Poket kanan ada 4 bungkus, poket kiri ada 4 bungkus. Yang mana yang saya tak kira dalam 33 tadi tu, mengikut ruas jari itu, saya bagikan rokok daripada poket kanan. Dan mana yang saya dah kira dan saya nak isap rokok sendiri, saya ambil daripada poket kiri. Pada 15 bulan 79, dan pada masuk pada hari kedua pada 16 bulan Februari, masuk lagi sekali, saya dapati banyak muka yang berlainan. Dan saya kira 63 kalau tak silap. Pendekatan mesra Sarjan Major Rashid semasa penyamaran berjaya mengumpulkan data penting sekaligus membantu mengatur strategi masuk dan gempur apabila proses perbincangan damai gagal.